Hi guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal rekomendasiin kalian lip balm yang bagus banget buat bibir kering ataupun bibir pecah-pecah dan bibir hitam. So buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Sebelum kalian tonton, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Jadi lip balmnya itu yaitu Lip Ice. Lip Ice ini bisa kalian temuin di supermarket seperti Indomaret, Alfamart, dan semacamnya. Harganya itu 30 ribuan. Dan isinya itu cukup panjang dan cukup banyak. Ini udah aku pakai ya guys. Ini itu warna putih, baunya harum, harum. Yang kali ini aku beli yang strawberry ya guys. Anyway, lip ice ini memiliki 4 varian yaitu apple, orange, natural, dan strawberry. Dan kali ini, lip ice yang aku punya ini yaitu yang varian strawberry. Jadi, warna lip ice-nya itu emang putih, guys. Tetapi ketika kalian olesin ke bibir kalian, ini itu bisa membuat warna bibir kalian menjadi merah muda. Tetapi merah mudanya itu natural, nggak norak sama sekali. Dan ini juga bisa membuat bibir kalian nggak kering ataupun pecah-pecah. Karena dia itu mengandung bahan yang amat sangat baik dan tidak merusak bibir kalian. Jadi, guys, lip ice ini itu sebagai wanita feminim, Pasti kalian selalu memperhatikan penampilan kan. Jadi baik dalam berbusana ataupun dalam bermake up. Jadi lip balm ini itu teksturnya sangat halus dan lembut. Dan ini itu salah satu pilihan terbaik untuk menemani hari-hari Anda ataupun kalian. Jadi warnanya itu warna merah muda. Lip balm ini memberikan warna pink natural pada bibir setiap beberapa detik pemakaian dan membuat penampilan tetap cantik dan menjadi pusat perhatian. Cie! Dan lip balm ini bisa membuat bibir kita lembab tahan lama dan cantik sehat dengan menggunakan lip balm ini. Dan lip balm ini itu tidak menyebabkan iritasi karena memiliki tekstur yang halus dan lembut dan diformulasikan khusus dengan moisturizer, jojoba oil, dan bahan alami lainnya yang akan membantu melembabkan bibir Anda dan menghindari kekeringan akibat bahaya sinar UV matahari dan sehingga aman untuk digunakan setiap harinya. Jadi nih guys, buat kalian yang masih anak sekolah ataupun kalian yang gak ingin ribet untuk pakai lipstick, kalian bisa menggunakan ini. Karena ini itu selain melembabkan, juga bisa memberi warna merah muda pada bibir kalian. Dengan cara menggunakan yang pertama kali, kalian tinggal putar lip balm ini ke bagian kanan, lalu kalian olesin. Dan beberapa menit kemudian, bibir kalian akan terlihat warna seperti merah muda dan merah mudanya itu nggak terlalu mencolok ataupun nggak terlalu norak seperti natural pink cantik kayak gitu deh guys pokoknya. Jadi guys, ini tuh aku rekomendasiin banget untuk anak-anak sekolah yang takut bibirnya kering ataupun bibirnya hitam. Kalian bisa menggunakan ini hanya dengan sekitar 30 ribuan bibir kalian terasa lembab, tidak kering, dan tidak pecah-pecah sepanjang hari. Oke guys, sekian dulu rekomendasiin dari aku tentang lip ice untuk bibirnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, see you next video. Bye-bye!